Kita mulai. طيب الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan, untuk manusia terbaik yang mencontohkan kepada kita segala amal soleh, untuk manusia yang Allah pilih sebagai hamba yang membuka pintu surga kelaknya. Semoga kita bisa bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada saat itu. Semoga salat bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimakallah, pada bulan yang lalu kita membahas hadis Abu Hurairah tentang 5 perkara, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, man ya'khud min ummati khamsa khisalin fa ya'lamu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihinna. Siapakah di antara kalian dari umatku yang mau mengambil 5 perkara, dia mengamalkan atau dia ajarkan kepada orang yang mengamalkannya? Lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul sallallahu, dan Nabi mengambil tangannya Abu Hurairah, menghitung 5 perkara di situ, dan beliau berkata, yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jadilah engkau orang yang menjauhi hal-hal yang haram. Tinggalkan hal-hal yang haram, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Waktu itu kita sebutkan ahli ibadah itu bukan hanya yang melaksanakan perintah, tapi yang disebut ahli ibadah adalah orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua, irdha bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah telah bagikan untukmu. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau akan jadi orang yang beriman. Yang keempat, ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Cintailah apa yang dicintai oleh manusia. Cintailah apa yang kau cinta, yang kau cintai untuk manusia, cintailah. Yang kau cintai untuk dirimu sendiri, kau cintai untuk manusia. Engkau akan menjadi orang Islam. Dan yang kelima, wala tuktsirud dhahik, jangan banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu mematikan hati. Itu 5 perkara yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari tentang hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani tentang sebuah doa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari 5 petaka. 5 petaka ini adalah hal-hal yang hidup di sekitar kita. Kita hidup bersama mereka, tapi mereka bisa menjadi bala buat kehidupan ini. Menjadikan kehidupan yang manis berubah jadi pahit. Menjadikan suka berubah jadi duka.
menjadikan keharmonisan berubah menjadi neraka dalam kehidupan rumah tangga. Kita sebagai seorang muslim kadangkala tahu tuh kita punya permasalahan dalam kehidupan ini. Di sekitar kita, di depan kita, di belakang kita, tapi kita tidak pernah mohon sama Allah agar Allah menyelamatkan kita, agar Allah melindungi kita. Kita sok jago. Kita menghadapi perkara itu, aku bisa selesaikan. Aku akan sabar. Aku akan hadapi. Baik. Tapi ingat, orang yang lemah itu, kata Nabi SAW, wal ajiz man ajiza anid du'a. Orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa berdoa. Itu orang yang lemah. Kenapa? Karena Allah itu bisa menyelesaikan semua perkaramu tanpa kau harus capek dan lelah. Tapi kau yang enggak mau. Engkau ya mau menyelesaikan urusanmu sendiri dan kau merasa mampu. Di akhir hayat kita lihat kisah kemarin, ada seorang lelaki yang akhirnya membunuh istrinya. Dibunuh tuh istrinya. Dan itu termasuk salah satu yang Nabi minta perlindungan kepada Allah. Jadi kita akan bacakan di hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashy wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin عينه تراني وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. حديث riwayatkan oleh At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Al-Hadis Sahiha, silsilatul hadis sahiha. Baik, kita akan artikan dahulu, lalu kita akan jelasin. Kenapa Nabi SAW minta perlindungan dari lima perkara ini. Dan kenapa kita, umatnya, kadangkala enggak peduli sama lima perkara ini. Yang pertama beliau mengatakan, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Allahu Akbar. Yang kedua, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Siap. Nah, jadi yang pertama, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga buruk. Yang kedua, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya beruban. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari anak yang jadi penguasa atas diriku. Berlindung dari anak yang menjadi penguasa atas diriku. Yang keempat, aku berlindung kepadamu dari harta yang menjadi azab atas aku. Yang kelima, dari sahabat. Iya, kenapa? Pelan-pelan, dari tadi udah pelan-pelan, Ma. Taib. Yang keempat, dari harta yang menjadi azab buat aku. Dari harta yang membuat menjadi azab buat aku. Itu yang keempat. Yang kelima, dari sahabat yang pandai bermakar. Dari sahabat makar kemarin kan sempat ribut itu, ada makar katanya di NKRI.
itu makar. Bahasa Arabnya makir, orang yang pandai bermakar. Ainuhu tarani, matanya memandangku. Dan hatinya memperhatikanku. Berasal dari mata apa? Matanya memandangku. Dan hatinya memperhatikanku. Nah, in ra'a hasanatan dafanaha, bila dia melihat kebaikanku maka dia akan memendamnya, menutupinya. Bila dia melihat kebaikanku maka dia akan memendamnya. Dan jika melihat keburukanku, dia akan menyebarkan. Nah, sudah? Baik, anak ulangin. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga buruk. Yang kedua, dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, dari anak yang menjadi penguasa atas diriku. Yang keempat, dari harta yang menjadi azab buat aku. Dan yang kelima, dari sahabat yang pandai bermakar. Matanya memandangku dan hatinya memperhatikan aku. Bila melihat kebaikan dari aku, dia memendamnya. Dan jika melihat keburukan, dia menyebarkannya. Luqman, hadha fi Mas Dias alladhi min Surabaya. Lau takallam tama'ahu fi sya'ni live. Nah, dia di Surabaya. Taib, udah selesai? Taib, kita akan fahami. Ini lima perkara ini ada di sekitar kita. Artinya, lima perkara ini kalau buruk, maka hidup orang akan seperti neraka. Kita akan mulai dengan pertama, tetangga. Kita makhluk yang hidup tidak mungkin sendirian. Bahkan kita berusaha untuk mencari rumah yang ada tetangganya. Banyak tanah-tanah kosong yang murah, luas, tapi kita gak mau. Kenapa? Karena gak ada tetangganya, Ustaz. Kadangkala melihat tanah yang strategis tapi tetangganya tidak baik, kita pun tidak akan memilih. Maka berkaitan dengan tetangga, kenapa Nabi alaihissalatu wassalam berlindung kepada Allah dari tetangga? Karena tetangga memiliki peran besar dalam memberikan kebahagiaan kepada kita atau merenggut kebahagiaan itu dari kita. Di antara empat hal yang menjadi faktor kebahagiaan seorang, salah satunya kata Nabi SAW, al-jaru salih, tetangga yang baik. Oleh karena itu, orang-orang Arab dulu memiliki sebuah pepatah yang mengatakan, pepatah itu berbunyi, al-jaru qabladdar, tetangga dulu sebelum rumahnya. Sebelum kau pilih rumah, kau cari tetangga. Sekarang umpamanya, nih, para jamaah di Jati Bening, dia akan merasakan bahagia ketika tetangganya itu baik. Masya Allah, tiap sore kirim makanan. Masya Allah, kirim kolak. Kirim, dia baru datang safar, dikasih makanan. Itu yang ada di sekitar tidak ingin pindah dari tempat itu. Mereka tidak ingin pindah. Kenapa? Tetangganya baik. Dan kita lihat istrinya Fir'aun, ketika dia berdoa,
Dia hidup di istana. Dia hidup bersama Fir'aun. Bersama hulu balang Fir'aun. Dia tahu itu kehidupan yang sangat menyedihkan. Maka tatkala dia disiksa, dia memohon kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi j'alli indaka, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagi aku di sisimu. Nih, dia minta di sisi Allah. Minta apa? Baitan fil jannah. Rumah di surga. Tapi dia minta bertetanggaan dengan Allah Jalla Jalal. Subhanallah jemaah. Subhanallah ya. Siapa yang bertetanggaan dengan Allah? Nanti pada hari kiamat Allah akan menyeru. Dalam hadis riwayatkan Abu Nuaim dan hadis ini sahih. Allah akan mengatakan, "Aina jirani? Aina jirani? Mana tetangga-tetanggaku? Mana tetangga-tetanggaku?" Ketika itu para malaikat bertanya kepada Allah, "Wa man yanbaghi an yujawiraka ya Allah?" Ya Allah, siapakah yang pantas bertetanggaan dengan Engkau? Lalu Allah mengatakan, "Aina ummarul masajid?" Mana orang-orang yang suka ke rumah Allah? Yang suka memakmurkan rumah Allah. Mereka akan jadi tetangga Allah nanti pada hari kiamat. Dan kita pun yang ingin menjadi tetangga Allah, ya, bagi ibu-ibu, jagalah sholat tepat waktu. Ketika waktu sholat, jagalah hal itu. Yang kedua, kalau ingin bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat, maka perbaiki akhlaknya. Perbaiki perilakunya. Kita bicara tetangga buruk nih. Ada tetangga-tetangga yang buruk, dia tahu dia akhlaknya buruk, tapi dia tidak ingin memperbaiki. Kok akan jauh dari Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, termasuk orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat adalah orang yang berakhlak mulia. Maka jemaah, kita perlu memperbaiki akhlak kita supaya kita bertetanggaan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi menjaminkan sebuah rumah. Kita bicara tetangga, bicara rumah. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi bertetanggaan dengan siapa? Dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan dekat dengan Allah jalla jalaluh. Bagi siapa? Bagi yang akhlaknya mulia. Dan dalam kehidupan dunia, kita perlu memperbaiki akhlak kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari tetangga buruk. Kita harus jaga hak tetangga kita. Terus Ustaz, apa sikap yang harus kita lakukan? Kalau kita dapat tetangga yang buruk, ya kau sabar. Sabar. Bisa jadi itu karena kelakuanmu juga. Karena kita sering ya, orang-orang kalau lagi makan bersama, lagi ngambil sesuatu umpamanya, mereka mengatakan tergantung amalnya. Betul. Bisa jadi tergantung amalnya. Mungkin ada amalan yang kau lakukan yang menyebabkan dirimu mendapatkan hal itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah mulai nih. Fadhal. Jadi sampai mana ini, ada tamu datang karena sampai pecah nih konsentrasi. Tiap ala kulihal. Sampai mana tadi? Sampai mana? Jangan banyak-banyak yang ngomong, enggak kedengeran. Apa? Ana enggak dengar. Oh, naam, sahih. Tergantung amal ya, bicara tergantung amal. Nah, bisa jadi kita ini dapat tetangga buruk karena amalan kita. Tapi kita tetap bersabar dan berharap kalau kita dapat tetangga buruk,
ya mau gimana lagi? Kalau bisa pindah, pindah. Nabi SAW mengatakan ta'awadu min jari su' fi daril muqam. Kalian memintalah perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Fa inna daral badwi tahawwal. Kalau tetangganya itu orang badui, itu pindah. Orang badui itu hidupnya nomaden mereka. Pindah-pindah ikut curah hujan. Ketika mereka bikin tenda, mereka berdekatan bikin tenda. Tahu-tahu ternyata tendanya itu dekat dengan orang yang buruk. Yang suka mengganggu. Ini enggak lama insya Allah. Artinya hanya beberapa waktu terus pindah lagi. Tapi kalau rumah, antum mau dipindah rumahnya. Antum harus jual rumahnya. Bikin pengumuman, ini itu bertahun-tahun enggak ada yang laku. Kenapa? Karena orang-orang pada tahu tetangganya itu peminum. Tetangganya itu pencuri. Dan orang yang memiliki tetangga buruk hidupnya enggak nyaman, jamaah. Dulu ada istilah pagar makan tanaman ya. Subhanallah. Kadangkala tetangganya keluar kota, si tetangga ngomong sama sohibnya yang maling. Syuf, tetanggaku lagi keluar kota. Katanya mau 7 hari dia. Kosong rumahnya. Dia tidak mencuri, enggak. Tapi dia kirim orang. Dan kita lihat kehidupan sekarang. Tetangga tidak tahu dengan tetangganya. Kadangkala tetangganya mati, dia juga tidak tahu. Tetangganya sudah pindah, dia lihat kok wajahnya berubah yang tinggal di rumah ini. Oh, ternyata sudah ganti orang. Nggak kenal juga kita. Dan subhanallah jemaah. Tetangga ini memiliki peran yang penting dalam pendidikan anak kita juga. Anak itu paling tidak main di depan rumah. Masuk ke rumah tetangganya, jalan ke sana dia. Kalau tetangganya buruk, diajarin apa anak kita di sana? Tapi kalau tetangga yang baik, masya Allah, anak kita datang dari sana, tahu-tahu datang bisa baca sebuah doa. Ternyata sama ibunya tetangga kita, anak-anak diajarin ngaji, diajarin apa katanya. Dan kita seorang Muslim berlindung, kau minta perlindungan. Kau mungkin sekarang mengatakan, enggak Ustaz, alhamdulillah Ustaz, tetangga anak baik. Nah, sekarang tetanggamu baik. Dan bisa jadi besok meninggal dunia, rumahnya dijual, ada orang yang menempatinya. Dan tetangga yang baik itu tahu hak tetangganya. Ketika rumahnya mau dijual, ini disunahkan ini jemaah. Ketika kita mau jual rumah, tawarkan ke tetangga. Tawarkan ke tetangga. Bukan karena kita ingin harga mahal, bukan. Tapi karena kita ingin mungkin tetangga ini kepingin meluaskan rumahnya. Itu tetangga yang baik. Mungkin tetangga ini punya saudara yang mau tinggal di sana. Itu tetangga yang baik. Tapi kalau enggak, dia enggak urusan sama kita. Dia jual sama kita harga mahal, kalau sama orang harga murah. Karena dia tahu, oh ini butuh nih. Subhanallah. Maka berlindunglah kepada Allah dari tetangga yang buruk karena kita tidak tahu. Ana subhanallah, di rumah Anas itu, rumah ibu, ada tetangga semua baik. Ada satu tanah kosong. Ana selalu ngomong sama istri, ya Allah, mudah-mudahan yang beli tanah itu orang baik. Karena kita wallahu alam jemaah. Ketika yang beli di sana umpamanya orang-orang yang suka ngundang teman-temannya, kalau malam hari main gapli, kadang-kadang mereka minum ini, gimana anak-anak kita? Maka tetap berlindung, walaupun sekarang tetangganya baik. Dan yang ada disyukurin. Mensyukuri tetangga yang baik itu dengan sabarlah menghadapi tetangga. Ada tetangga-tetangga yang buruk, masya Allah. Model tetangga buruk ini, kadang-kadang ada pohon mangga tetangga itu masuk ke mana? Ke halaman rumah kita. Ketika buah mangganya mau panen, dia izin sama kita. Maaf, mau ngambil mangga. Kita ngomong tafadhol, memang mangganya dia. Dia ambil mangganya. Terus katakan, masya Allah, jazakallah khair ya, makasih, dia bawa pulang mangganya. Kita dikasih sampahnya sepanjang tahun. Suruh nyapuin apa? Daunnya. Itu ada yang seperti itu. Dan kita jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kita tahu itu perbuatan buruk. Kadangkala kita nih faham kelakuan yang buruk
Yang kita gak cocok, ana gak suka kayak gitu. Kalau kau gak suka, kau jangan lakukan hal itu. Kadangkala ada orang yang curhat sama kita. Dia ngomong, Allah, ana punya tetangga itu, subhanallah, kata dia. Itu masak ya, enak-enak masakannya. Kita di rumah itu sampai cium tuh aromanya. Tapi udah 2 tahun gak pernah ada yang dikirim ke rumah. Ketika dia ngomong gitu sama kita, dia itu sebenarnya sedang berpesan sama kita. Ngomong, kau jangan kayak gitu. Kau jangan kayak gitu. Itu penting ya, Ma. Kita mempelajari salah satunya, kita memperbaiki perilaku kita dengan melihat yang gak disukain orang, ini gak ada kitabnya umpamanya. Tapi orang itu gak suka, kau jangan lakukan itu. Kita menjaga hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, aku berlindung kepadamu wa min zaujin tushayyibuni qablil masyib. Berlindung dari pasangan hidup yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Jadi kalau orang laki, maka berlindung dari istri yang membuat beruban sebelum waktunya. Ibu-ibu lihat suaminya, perhatikan suaminya. Kalau suaminya beruban sebelum waktunya, jangan-jangan ibu penyebabnya. Diperhatikan, lihat, ya Allah, suamiku umur 30 tahun udah pada putih semua, kata dia. Kenapa? Apa yang kau pikirkan? Ya, mikirkan kamu selama ini, gitu kan. Yang menjadi beban buat dia kadang kala. Ini berlindung, jamaah. Termasuk faktor kebahagiaan itu adalah, ya kita tahu pernikahan itu tujuannya sakinah, mendapatkan ketenteraman dan kedamaian. Tadi yang Anda sampaikan, kejadian di mana? Di Bogor. Seorang suami yang membunuh istrinya karena istrinya berulang kali menghina suaminya, minta mobil, menjelek-jelekkan suaminya. Suaminya tetap bersabar, tapi nggak bersabar. Akhirnya dia bunuh istrinya. Seharusnya nih, bagi semua, suami atau istri, ketika engkau tidak mendapatkan sakinah di dalam rumah, dan kau melihat pasangan hidupmu menambah dosa dengan senantiasa di rumah itu, kau lihat pasangan hidupmu ngomongnya kotor, mungkin mukul engkau macam-macam, maka ada cara. Yang pertama, diperbaikin. Kalau tidak bisa diperbaikin, cerai. Cerai. Kalau enggak, yang terjadi seperti itu. Ada istri yang membunuh suaminya. Udah enggak tahan ana suami ana. Kenapa selama ini kau enggak minta cerai kalau memang sudah enggak bisa dilanjutkan? Ada kejadian umpamanya di situ Bondo itu. Istri sakit hati sama suaminya. Ini beberapa tahun yang lalu. Suaminya tidur, dia ambil bensin, dia siram suaminya, dia bakar suaminya. Kita berlindung kepada Allah. Naam. Tapi ketika kita mendapatkan seperti itu, kita tetap membaca doa ini, berlindung kepada Allah. Mungkin kita dapat ganti, tapi yang tidak seperti ini. Maka dalam pernikahan itu, Allah mengatakan, litaskunu ilaiha, sakinah yang ingin kau dapatkan. Kalau engkau berumah tangga, enggak ada sakinah, enggak ada ketenangan, dan kau melihat, ya, sepertinya berbahaya kau dilanjutkan. Berbahaya dari mana? Ya, anak-anak kesian. Anak-anak senantiasa melihat aba ibunya berantem. Atau sang anak selalu melihat ibunya berkeluh kesah. Si bapak pulang kerja senantiasa mabuk. Anak-anaknya melihat hal itu. Dan itu bisa merusak. Ketika engkau tidak mendapatkan sakinah, dan kau sudah berusaha, ingat, tetap seorang muslim berusaha untuk memperbaiki suaminya. Mudah-mudahan suaminya bisa berubah. Tapi kalau enggak, dan kau melihat banyak hukum-hukum Allah yang sudah dilanggar di rumah itu, maka kau bisa. Jangan bertahan dalam kondisi akhirnya engkau melakukan dosa besar. Tadi suaminya dibunuh atau istrinya dibunuh sama dia. Bagaimana menjadi, ini untuk para wanita, bagaimana menjadi istri yang membuat uban suaminya jadi hitam? Ada enggak caranya? Jadi suami, Ustaz, ana banyak salah, Ustaz, sama suami ana. Memang ana dulu kasar sama dia, ana senantiasa marah-marah, ana banyak nuntut ini itu. Tuntutan biasanya yang membuat ubannya suami itu tambah banyak. Caranya
Nabi SAW pernah ditanya, man khairun nisa? Siapakah wanita yang paling baik? Siapa tuh? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka. Dia adalah wanita yang apabila engkau memandangnya, menyenangkan hati. Itu tuh, rambut yang putih itu bisa berkurang tuh. Atau stop, berhenti. Istri kalau dipandang menyenangkan. Suami kalau pulang rumah, yang ada dalam benak dia, aku ingin melihat wajah istriku. Tapi ada suami-suami yang pulang rumah kepingin mudah-mudahan istriku tidur. Katanya, mudah-mudahan istriku tidur. Kenapa? Karena dia kalau sampai rumah, aduh, ribut lagi sama istri. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala membuat suami jadi sebel ya. Ada istri yang bertanya kepada suaminya kayak pegawai pajak. Detail gitu kan. Ini duit yang 5.000 kemana? Yang 5.000 tadi kasih ada pengemis. Nah, yang 25.000? Yang 25.000 aku tadi makan. Nah, kau seharusnya makan 10.000. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Jangan sampai seorang wanita, seorang istri menjadi beban buat suaminya. Ini kalau kita bicara tentang wanita, bagaimana dia menjadi istri yang membuat uban dari rambut suaminya hilang. Kalau dilihat menyenangkan hati. Jadi usahakan seorang wanita itu untuk selalu cantik, selalu cantik. Ada perempuan yang masya Allah, pakai baju hari ini, pakai daster warna ungu. Besok dipakai lagi. Kata dia, loh iya, daripada ngabisin sabun dicuci, kata dia. Naam, sudah. Yaudah, kadangkala hidup jadi tidak nyaman di rumah itu, dan seorang suami gak betah di rumah. Jamaah, kita perlu tahu, kelakuan pasangan hidup kita, jangan hanya menyalahkan dia. Dia tuh kayak gini, Ustaz. Oke, dia kayak gitu. Tapi kenapa dia kayak gitu? Mungkin kau penyebabnya. Anda ingat ada seorang di Mekah. Seorang lelaki. Yang lelaki ini selalu perempuan yang dinikahin itu minta cerai. Minta cerai. Dikatakan akhlaknya buruk macam-macam oleh orang kampung. Akhirnya dia melamar seorang wanita terhormat. Dan diterima oleh wanita ini. Sebelum terjadi akad nikah itu, laki-laki ini ngomong, afwan, kata dia, kau kan tahu tentang aku. Berita tentang aku udah tersebar, kata dia. Yang diomongkan sama orang-orang. Apa kata perempuan ini? Sesungguhnya orang yang buruk itu adalah orang yang membuatmu berakhlak buruk. Sesungguhnya wanita yang buruk adalah wanita yang membuat engkau bertindak buruk. Aku akan jagain kau. Subhanallah. Itu akhlak-akhlak buruk suami jadi hilang ketika menikah dengan wanita ini. Jadi ada wanita yang pandai, yang tahu, istilahnya tahu selanya suami. Umpamanya, suami itu tahu nih, suami ini gak mau usat di meja makan, gak ada makanan. Ya kau udah tahu. Suamiku itu gak suka dengan makanan dingin. Kau pelajarin, tahu, oh ini. Suamiku gak suka ngelihat aku dalam kondisi tidak cantik. Jadi sebenarnya ya kita bersepakat nih, orang semua memiliki sisi keburukan. Tapi keburukan itu timbul kadangkala karena ada sesuatu yang memancing timbulnya keburukan itu. Maka usahakan. Suami itu diperintahkan menahan emosi. Ketika suami beremosi, si istri gak perlu mengatakan, oh, putus ternyata. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Masya Allah. Sampai mana tadi putusnya? Sampai mana? Oh, nah, masya Allah, daster ungu yang dipakai 2 hari, masya Allah, sahih. Taibah,
ini ana akan cerita tentang seorang di Mekah, ada seorang laki di Mekah itu yang dia dikenal buruk perilakunya. Dia menikah dengan beberapa wanita, selalu wanitanya itu minta cerai, mengajukan khulu. Akhirnya suatu hari dia mendapatkan seorang wanita yang wanita ini terhormat, baik, diterima oleh wanita ini. Sebelum akad nikah, si laki ngomong, engkau kan udah dengar dari orang-orang tuh kondisiku, ya aku berperilaku buruk, ini macam-macam. Apa kata wanita ini? Sesungguhnya wanita yang buruk adalah wanita yang membuat engkau berperilaku buruk. Artinya engkau berperilaku buruk itu gak benar amalanmu, tingkah lakumu itu, karena ada yang mancing. Artinya istri tidak bisa membuat suaminya ini jadi meninggalkan perilaku buruk itu. Dan para wanita, para istri itu tahu, insya Allah tahu dengan kebiasaan suaminya. Dia tahu hal-hal apa yang memancing suaminya marah. Jangan dipancing marah suami. Kau udah tahu, aduh suami paling gak suka kalau ditanya, dari mana bang, kok malam? Kau tahu, jangan tanya itu. Tapi kalau dia datang larut malam, kau katakan, ya Allah, abang kayaknya kecapean bang ya, abang kepingin apa? Selesai. Jadi ada wanita yang berkata, Ustadz, ana tiap hari ribut sama suami ana. Taib, sebenarnya engkau bisa menyudahi keributan itu dari dulu. Enggak Ustadz, suami ana ini yang gak sabaran. Berarti kau tahu, suamimu gak sabaran. Itu sudah poin penting untuk memperbaiki suami. Kau tahu suamimu tidak sabaran. Bagaimana memperbaikinya? Ya tadi, ternyata suami ini gak mau kos kaki itu tidak ada di pagi hari. Ada yang seperti itu. Suami pagi hari mau kerja, ya namanya anak-anak. Ana sering punya kos kaki itu, tahu-tahu dipakai anak-anak, tahu-tahu tinggal satu, tahu apa-apa. Ada suami yang tidak mau hal itu. Dia ingin pagi hari kos kaki siap. Ketika istri ngatakan, Ustaz, masalah di rumah ini ribut, masalah yang remeh. Alhamdulillah, kau udah tahu. Yang membuat keributan itu masalah yang remeh. Ini dari suami, Ustaz. Oke, suami yang salah. Tapi kau bisa membuat suamimu tidak marah. Hal-hal yang remeh tadi, kau hilangkan. Kau hilangkan. Tadi ana sampaikan, kalau suami gak suka dengan nasi yang dingin, kau jangan kasih dia nasi dingin. Suami itu gak bisa makan kecuali pakai kecap. Kau sudah tahu. Ustaz, masalah kecap, ribut, jerat-jerit sampai tetangga. Naam, subhanallah. Kau udah tahu masalahnya kecap, kenapa kau gak beli kecap? Ya Ustaz, ana lupa Ustaz, kata dia. Nah, berarti kan masalahnya kau bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi seharusnya suami kan sabar. Iya, kalau kita bicara seharusnya, seharusnya. Mungkin seharusnya kau juga tidak menikah dengan dia kalau berpikir. Kalau kita bicara seharusnya, seharusnya selesai sekarang. Maka ingat, seorang istri insya Allah bisa membuat suaminya itu jadi gak marahan. Jadi tidak emosi. Kenapa? Karena hal-hal remeh yang kau sudah tahu itu kau hilangkan dalam kehidupan ini. Dan kau minta maaf sama suamimu. Tahu suami akan marah, katakan maaf bang. Iya, aku yang salah. Selesai. Baik, kalau kita bicara seorang lelaki nih. Seorang lelaki, jangan sampai membuat istrinya beruban sebelum waktunya juga. Nah, diberikan beban yang lebih dari dia. Sedangkan dia bisa meringankan beban istrinya. Oke, istri kalau bisa gak pakai pembantu. Kalau suami ngatakan, enggak, aku gak ingin istriku pakai pembantu. Nah, tapi ketika anakmu tambah banyak, kerjaan tambah banyak, rumahmu tambah besar, ya pakai pembantu kayaknya perlu. Oh, enggak usah, anak takut banget. Iya, mungkin kau melihat seperti itu, tapi beban. Dia harus ngurusin anak-anak. Kau berangkat kerja, ingin pulang rumah, udah rapi, ingin anak-anak semua udah mandi, ingin makanan sudah siap. Maka, itulah saling memahami. Berbagi tugas. Nabi alaihi salatu wasallam, masya Allah. Idza dakhala baitahu kana fi mihnati ahli. Tu Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk rumahnya, beliau ngapain? Beliau ngurusin urusan rumah. Bantuin istrinya. Beliau kadang kala jahit bajunya sendiri, ya. Jahit sandalnya sendiri,
Dia punya timba bocor, beliau perbaikin sendiri. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Padahal beliau bisa suruh istrinya, tolong kau lakukan itu. Tapi beliau lakukan sendiri. Dan kita berdoa sama Allah, minta. Selain berlindung kepada Allah nih, ini berlindung buat yang belum menikah. Berlindung. Yang sudah menikah gimana Ustaz? Tetap berlindung. Karena bisa jadi sekarang istrimu baik, kadangkala istri berubah. Naam jemaah. Ada kisah seorang teman di Medina. Dia kerja di Medina dan dia, ya dia juga seorang ustadz ya, yang juga bisa memberikan beberapa ceramah umpamanya. Subhanallah. Dia punya istri. Istrinya jamaah, setelah beberapa tahun sering ditinggal, istrinya lari dengan pedagang tempe. Kabur sama pedagang tempe. Anak-anaknya itu tahu ibunya gak benar. Mulai mereka melihat ibunya gak benar. Itu kita kan gak tahu. Orang itu bisa berubah. Orang mengatakan sekarang istriku baik, alhamdulillah. Tetap doa ini kau baca. Sehingga dengan kita membaca itu, Allah memberikan petunjuk kepada istri kita, menjaga istri kita, dan istri kita tidak membuat kita beruban sebelum waktunya. Begitu mulai seorang istri baca itu doa. Ada orang yang ketika kaya hidupnya nyaman, ketika bangkrut hancur tuh rumah. Maka kita perlu membaca doa ini dan jangan diremehkan doa ini. Itu yang Ana sampaikan tadi. Banyak di antara kita yang kayaknya meremehkan doa ini, enggak pernah baca doa ini. Padahal itu faktor yang membuat kita bahagia. Nabi alaihi salatu wasallam ketika menyebutkan ada 4 faktor kebahagiaan. Salah satunya apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan adalah al-mar'atu shaliha, istri yang saleh, pasangan hidup yang saleh. Ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shaliha. Sebaik-baiknya perhiasan dunia apa? Rumah yang mewah, mobil yang mewah, usaha yang sukses, istri yang saleha. Barakallahu fiik. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban, ya Allah aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi penguasa atas diriku. Ini beban lain. Kita hidup punya anak, punya orang tua, punya keluarga. Tadi kita sudah berbicara tentang tetangga, berlindung dari tetangga. Yang kedua dari istri, sekarang dari anak tuh. Ke samping kita berlindung, ke bawah pun kita minta perlindungan. Kita akan tua. Yang Allah kasih umur panjang, mau tidak mau dia akan masuk usia senja. Tulang-tulangnya akan lemah. Ingatannya juga akan berkurang. Kekuatannya pun ya lambat laun akan pergi. Dia butuh sama anak. Dan itu salah satu kegunaan anak kalau kita berbicara ya. Sebagaimana ketika anak itu lemah, kita yang ngurusin dia. Ketika anak itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menangis dan menangis, buang kotoran di celananya, kita yang bersihkan semua anak kita tuh, kita juga berharap kalau tua nanti, ya mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari umur yang tua renta sehingga kita pikun ya. Tapi kita akan tua. Kita butuh sama anak kita. Orang kalau sudah tua, kita lihat dia butuh sama tongkat. Bagaimana kalau tongkatnya pergi? Bagaimana kalau tongkat yang menjadi tempat bersandar dia malah mukulin dia? Dan ini ada anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah perintahkan berbakti, ya. Itu Allah perintahkan. Tapi kita gak tahu apakah anak kita akan berbakti sama kita. Ya kita berdoa semoga dikasih anak-anak yang soleh. Tapi kita juga berdoa semoga dijauhkan dari anak-anak yang durhaka. Bagaimana anak menjadi penguasa atas orang tuanya? Contohnya, ketika seorang anak sukses, seorang anak berhasil, bapaknya jadi pesuruh dia. Anaknya jadi bos, bapaknya datang disuruh nganterin surat. Pak, ini tolong bikinin ke sana. Bapak, tolong jemput anaknya ke sana. Bapak, tolong, subhanallah. Bapaknya jadikan tukang kebun kadangkala. Ada jemaah. Anak-anak yang seperti itu, dia berpikir, ya anak sudah berbakti daripada hidup susah dia. Dia panggil anak pekerjakan,
Dapat duit dia. Subhanallah. Seharusnya orang tuamu tuh dapat duitmu tanpa bekerja. Cukup sudah kau itu hasil kerja orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal waladu min kasbil walid. Anak itu hasil kerja orang tuanya. Jadi ketika tua udah enggak usah kerja orang tua. Kau kasih, ya. Kasihan Ustaz kalau dikasih terus, Ustaz. Nanti keenakan. Allahu Akbar. Ini sekarang kesempatan darimu untuk mendapatkan surga. Ingat, ridallahu fi ridal walid. Wa sakhatullahu fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu bergantung dengan keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Ada wanita-wanita yang menjadikan ibu mertuanya sebagai pembantu. Suruh gendong anaknya. Allahu Akbar jemaah. Dia sudah capek. Dia ketika muda gendongin kita, itu dia lelah. Sekarang dia sudah tua, kok kasih anakmu. Suruh dia gendong. Suruh dia jagain. Ya namanya kakek, sukalah dia sama cucunya, dia gendong sebentar. Tapi kalau dititipkan ke dia, dia yang disuruh menjaga, disuruh gendong kalau nangis, gantiin popoknya, melakukan ini dan itu. Kesian lah. Mungkin dia berat dan dia gak ngomong, Ustaz, dia ngomong seneng kok, Ustaz. Nah, tapi kau tahu dia susah. Kau tahu dia lemah. Kau tahu itu. Dia ngomong dengan lisannya karena dia merasa butuh sama anaknya. Dan di sini Allah berpesan secara khusus. Ketika anak-anak mendapatkan orang tuanya sudah tua renta, Allah mengatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum uff. Tuh. Ketika orang tuamu satu atau dua sampai masa senja, maka jangan berkata uff. Wala tanharhuma, jangan hardik keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Kenapa Allah sebutkan masa tua? Di masa muda bapak kita enggak butuh sama kita. Kita yang butuh sama bapak kita. Kita yang minta duit sama dia. Kita kuliah, ayah kirimin duit. Ayah butuh ini buat uang ujian. Minta mau pulang, minta duit untuk pulang. Kita minta hal itu. Tapi ketika orang tua kita yang sepuh dan kitanya yang sudah sukses, seharusnya kita balik tuh. Nggak perlu orang tua kerja. Tadi dikatakan ibu yang sudah tua renta, disuruh gendong anaknya, capek. Capek dia. Ini ada kejadian yang anak yang durhaka, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara pengaruh istrinya, anak katakan wanita itu ada yang mafatih lil khair. Wanita itu ada yang pembuka pintu-pintu kebaikan. Ada dan banyak insyaAllah. Tapi ada istri-istri yang menjadi kunci penutup pintu kebaikan. Pembuka pintu keburukan. Ada yang seperti ini. Seorang syekh cerita ketika suami sama istrinya berangkat ke toko emas. Bersama ibunya suami. Si ibu ini gendong anak. Anaknya, cucunya dia gendong. Ya biasalah suami sama istrinya mulai milih ya. Macam-macam mas-masan ini itu selesai. Selesai ditimbang mau dibayar. Ketika mau bayar heran. Kok bayarnya lebih. Artinya ini ada yang lebih nih. Tadi kan beratnya sekian. Kata penjual, oh iya. Hadil ajuz itu ibu tua tadi. Dia minta cincin kata dia. Apa kata suaminya? Aduh lah orang tua gak perlu perhiasan lah. Udah balikin. Tadi. Ini anak. Apakah istrinya? Istrinya Masya Allah. Istrinya baik. Dia mengatakan, bang, udah-udah. Belikan dia, kata dia. Kasihkan ke dia. Apa kata istrinya? Nanti siapa yang gendong anak kita? Seakan-akan dia istri yang baik. Ternyata tuh anak sama istrinya jadi penguasa atas ibunya. Dia mau kasih ibunya itu mas-masan sebagai apa? Sebagai upah karena gendong anaknya. Subhanallah jemaah. Wallah kita berlindung dari anak-anak seperti ini. Yang jadi penguasa atas orang tuanya. Maka kita yang merawat orang tua kita, yang punya orang tua masih hidup. Jadikan mereka ratu dan raja buat kita. Ingat harta kita milik mereka. Mereka butuh dengan harta kita. Fadl.
Istri butuh, tunggu dulu. Anak mau tanya orang tua. Mungkin dia lebih butuh. Anak-anak tetap orang tua terlebih dahulu. Karena ada sebagian orang yang sudah menikah, akhirnya dia perhatian sama orang tuanya berkurang. Oke, itu biasa, wajar. Tapi jangan sampai engkau lebih mengutamakan anak-anakmu, mengutamakan istrimu daripada bapak dan ibumu. Nabi alaihissalam ketika ditanya, man ahaqqun nas bihusni sahabati, siapakah wanita yang paling pantas mendapatkan penghormatan dari aku? Apa kata Nabi alaihissalam? Ummuk, ibumu, baru bapakmu. Tiga kali ibu, baru bapak. Mana istri dan anak? Mereka pendatang dalam kehidupan kita. Tapi kita datang lewat orang tua kita. Maka kita seharusnya perhatian sama mereka. Maka ingat, berlindung, minta sama Allah SWT. Baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu dan baca doa ini. Berlindung, ya Allah, mudah-mudahan anakku jadi anak-anak yang soleh, yang tidak berkuasa di rumah, yang tidak menjadikan aku pesuruhnya dia. Itu yang diminta. Yang keempat, wa min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab. Mal yakunu azaban. Bayangkan, harta jadi azab. Bukankah kita mencari harta ini sebagai penopang kehidupan kita? Budak, bukankah harta itu sebagai salah satu faktor membuat kita jadi lebih berbahagia? Karena orang kalau sudah gak punya duit, ya dia kebingungan. Subhanallah. Pernah kejadian, ya kita nih, kayaknya bukan anak, kayaknya semua kayak gitu tuh. Kalau lagi gak punya duit, kita anak-anak tanya sama istri, kau gak tahu siapa yang punya utang sama aku? Kita mulai cari-cari nih orang-orang yang punya utang sama kita. Karena Allah menyebut harta ini al-khair. Allah mengatakan, kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu. Diwajibkan, diperintahkan bagi orang yang nazak, yang datang kematian kepada dia, dan dia meninggalkan khair. Khair itu kebaikan. Allah menyebut harta itu kebaikan. Tapi ternyata ada harta yang jadi azab buat pencarinya. Ada harta yang jadi azab buat pemiliknya. Subhanallah. Ini benar-benar sesuatu yang sangat mengenaskan. Orang kaya diazab dengan hasil jerih payahnya. Orang punya harta, ya azab ya. Kita kadang-kadang merasakan azab tuh harta. Kadangkala HP ketinggalan, Allahu Akbar, kata dia. Mudah-mudahan ada HP-nya. Mulai kita terazab. Kadangkala anak kita, ini anak rasakan bagaimana anak diazab sama harta kadangkala. Anak yang namanya Yusuf pegang HP, lalu dia jatuhkan. Kita marah sama tuh anak. Ya Allah, anak itu gak ngerti apa-apa. Ya Ustaz, HP-nya eman-eman. Ya Allah, eman-eman sama anakmu daripada HP-mu. Jangan sampai HP itu jadi azab. Ada orang tua yang Masya Allah, ini cerita orang tua. Apakah ini sebuah permisalan atau cerita nyata anda baca di sebuah buku? Ada seorang orang kaya yang punya mobil Mercy. Dia punya anak kecil. Anak kecil kan biasa gambar di tembok, apa. Si anak kecil ini nemu paku. Dia gambar tuh di mobil papanya. Digambar, gambar mobil, gambar apa. Wow, itu digambar semua tuh. Lalu setelah dia gambar, dia panggil papanya. Papa, papa, sini papa. Lihat gambarku. Allah jemaah. Bagaimana orang tua marah nih orang tuanya. Dipukul nih tangan anak. Dua-duanya dipukul. Sampai biler. Akhirnya, ya biasa panas anak itu. Tangannya biler. Ternyata mau dibawa ke dokter. Nggak usah ke dokter, kata dia. Sampai berhari-hari ternyata membusuk tangannya. Dibawa ke dokter dan sama dokter dipotong tangannya.
Itu sang ayah ketika datang, sang anak ngomong, "Ayah, aku kepingin tanganku, ayah." Syufu jamaah, kita lihat azab harta itu. Kadangkala kita terazab dengan harta kita. Kita tidak bisa berkumpul dengan anak kita. Anak yang menjadi perhiasan dunia. Kita sibuk cari harta malam hari. Ninggalkan negeri ini. Susah kita kumpul sama keluarga kita. Anak kadang-kadang berpikir seharusnya orang kaya itu orang yang paling bahagia. Yang bisa berkumpul dengan anaknya. Yang bisa berduduk bersama istrinya. Duduk sama mereka, sarapan bareng, makan bareng, makan malam bareng lagi sama mereka. Ngajarin anak-anaknya, bermain sama anak-anaknya. Tapi ternyata ada orang yang diazab sama hartanya. Dipisahkan dari kebahagiaan dia. Bukankah kau selama ini ingin punya anak? Dan nanti kau akan rasakan. Ketika anak-anak dewasa dan kau menjadi tua, anak-anak pergi meninggalkan engkau. Lalu kau mengatakan, "Ya Allah, kemana anak-anakku? Bukankah kau yang biasa meninggalkan mereka dahulunya?" Gara-gara harta. Ada orang yang tidak bisa tidur gara-gara hartanya. Malam hari ketika pekerjanya tidur. Pekerjanya yang kerja sama dia tidur nyenyak pagi segar. Tapi dia mikir. Apalagi yang punya utang riba. Allah tiap akhir bulan dia tersiksa dengan hartanya. Dia harus setoran macam-macam. Dia memang harus jadi ya... Harus jadi pekerjanya bank-bank konvensional. Dia setoran sama mereka. Maka na'udzubillah jamaah. Ingat, kita udah bahas tuh pada kesempatan sebelumnya. Jadilah orang yang ridho dengan apa yang Allah berikan. Kau akan jadi orang paling kaya. Jadi harta yang kau milikin tidak mengazabmu. Kau hidup nyaman dengan hartamu. Ni'mal malu salih fir rajulis salih. Kata Nabi SAW, sebaik-baiknya harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Dan itu yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Man ruzika kafafan, kata Nabi SAW, orang itu orang yang sangat beruntung ketika dikasih kecukupan, cukup dia, merasa cukup. Ada orang yang pas-pasan hidupnya. Ini yang alhamdulillah Ustaz, ana pas-pasan hidupnya Ustaz, alhamdulillah. Pas kepingin umroh ada rizkinya. Berangkat umroh tuh. Ana ketemu sama orang gitu. Pas kepingin mobil ada rizkinya. Jadi pas-pasan semua, dia tidak numpuk harta, enggak pas. Ya udah pas cuma untuk itu, alhamdulillah. Tapi ada orang tadi yang tersiksa dengan tumpukan hartanya, tersiksa dengan tumpukan hartanya. Barakallahu fik. Taib yang terakhir. Dari sahabat. Tadi kita hidup bersama tetangga, kita hidup bersama istri, kita hidup bersama anak, kita hidup bersama harta, dan kita hidup bersama sahabat. Semuanya punya sahabat. Punya teman baik. Khalil. Khalil ini sahabat yang udah dalam banget ya, Ma. Udah dalam banget. Kalau sekedar kenalan, ya biasa kita. Teman ngaji biasa. Tapi ada Khalil. Ini istilah untuk sahabat yang cinta itu sudah menyatu sama dia. Kita udah sayang banget sama tuh anak. Sama tuh orang. Kita berlindung dari sahabat makir yang pandai bermakar. Yang pandai bertipu muslihat. Matanya memandangku, dipandangin dengan senyum, dan hatinya memperhatikan aku. Kalau dia melihat kebaikan, dia tidak sebarkan. Dia tutupin kebaikan kita. Tapi kalau melihat keburukan kita, dia ceritakan ke orang-orang. Ini yang disebut musuh dalam selimut, jamaah. Yang kita butuh sama dia, dia baik sama kita. Tapi ternyata dia menyimpan keburukan di sana. Dan pengaruh teman dalam kehidupan ini ya bisa membawa kepada kebaikan dan bisa membawa kepada keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya matsalul jalisi salih wa jalisi su, permisalan orang teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk itu seperti penjual minyak wangi parfum. Dan seperti alatnya tukang besi yang meniup api. Kalau temanmu itu baik, imma an yuhdiyak, bisa jadi dia kasih hadiah sama kau. Wa imma, kalau dia enggak ngasih hadiah, wa imma an tabta minhu, kau bisa beli dari dia. Barangnya bagus kok, kenapa enggak beli? Kalau itu kau tidak lakukan, paling tidak antajida minhu rihan thayyibah. Kau mendapatkan aroma yang wangi dari dia.
maka kita disuruh milih teman. Tapi ini kadang kalau udah pilih teman Ustaz, anak kira dia baik, ternyata dia yang menusuk anak dari belakang. Dan itu penyusup-penyusup dalam kajian kadang kala. Kita lihat, oh kayaknya ini orang baik, ternyata dia merusak. Itu. Matanya senantiasa memandang. Kalau kebaikan, dia tutupin. Keburukan, langsung dia sebarkan. Dan kita berlindung dari teman yang buruk yang seperti ini. Karena terus terang ada teman-teman yang istilahnya dulu itu ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Kalau kita lagi senang, Masya Allah datang tuh ke rumah kita. Rombongan, Masya Allah, ahlan wa sahlan, kaif halak. Dia duduk rumah kita. Makan di rumah. Ketika kita susah, satu pun gak ada yang muncul. Itu teman-teman yang membuat hidup ini jadi susah, jamaah. Maka, ya terserah. Kau perlu baca doa. Pernah gak kau baca doa? Minta sohib yang baik. Berlindung dari sohib yang buruk. Kadangkala kita meremehkan. Jadi 4-5 hal ini jamaah seharusnya mendorong kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Membuat kita semakin yakin bahwa kita tidak punya kuasa atas kehidupan ini. Bahwa Allah Rabbul Alamin, Malikul Mulk, Dia yang memiliki kerajaan. Dia yang bisa memberi, Dia yang bisa mencabut. Sekarang kita bahagia, bisa jadi besok dicabut kebahagiaan itu. Sekarang kita punya anak yang baik, bisa jadi nanti anak kita, Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan. Ada anak-anak yang murtad, jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Kalau ada pertanyaan. Naam. تفضلي. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tetangga, tapi tiap malam minggu dia pasti pasang layar tancap. Kadang dia tidak peduli itu malam, besok anak-anak bola. Gimana sikap saya, Ustaz? Karena tetangga saya tidak pernah mau memperhatikan rasa tetangga. Perlukan saya dan menegur tetangga saya adalah dia pemuka agama. Barakallahu fiik. Masyaallah. Ini tetangga yang pemuka agama yang kalau malam Minggu dia pasang layar tancap katanya di rumahnya sehingga mengganggu kenyamanan tetangga. Nah, ini banyak tetangga-tetangga yang memang kurang perhatian jamaah ya sama hak tetangganya. Kita lihat tuh. Pernah di kampung nih. Anak ketika itu beli rumput di desa. Lalu kata di sebelahnya rumah tukang rumput itu ada musola. Itu nyetel ngaji jamaah. Ya dengan suara yang keras dia. 24 jam. Akhirnya Ramadan pada waktu itu dia ngomong. Ustaz, kata ana mau tanya, gimana ini Ustaz? Kayak gini Ustaz. Ana kadang-kadang enggak bisa tidur malam, anak-anak yang kecil enggak bisa tidur malam Ustaz. Anak sama beberapa tetangga ini sudah sepakat mau anak potong listriknya itu, Ustaz. Dia sampai mau melakukan itu. Anak ngomong, jangan. Ini kan masalahnya masalah komunikasi. Kadangkala mereka memang berpikiran, dia itu berpikiran orang-orang suka. Orang-orang suka. Sehingga dia melakukan hal itu. Kita perlu kasih pemahaman. Kita duduk sama dia. Bahwasanya ini ada anak-anak nih yang susah tidur dengan suara-suara. Orang itu gak sama. Dan Masya Allah sekarang ini ana lihat semakin privasi orang itu terjaga. Dengan adanya umpamanya earphone itu. Orang kalau mau dengar macam-macam, udah kau dengarkan pakai itu, jangan ganggu yang lainnya. Tapi entah kenapa masih ada orang-orang yang berpikiran, kalau dia bikin suara seperti itu keras,
itu orang-orang suka. Enggak, udah. Maka bagaimana sikap kita? Yang pertama berdoa. Nih, doa ini dibaca. Berlindung dari tetangga yang buruk. Kemudian kita berusaha berbuat baik sama dia. Berbuat baik sama dia. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sama dia. Supaya dia itu menghargai kita. Tidak bisa dinafikan orang yang berbuat baik itu buat orang lain jadi gak enakan. Umpamanya nih, ana suka ngasih fulan ya. Ana kasih fulan seperti itu. Ketika ana minta sesuatu sama fulan, ana kepingin kayak gini, dia akan gak enak kalau tidak ngasih. Maka kita perlu berpikiran sekarang bagaimana membuat dia itu jadi care sama kita, jadi perhatian sama kita. Ini ada kejadian. Dulu di masa Nabi alaihissalatu wassalam, seorang sahabat datang ke Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, inna jari udhini. Tetanggaku ganggu aku ya Rasulullah SAW. Ya udah kau sabar, kata Nabi SAW. Akhirnya dia datang lagi, ya Rasulullah, inna jari udhini. Aku enggak tahan udah, tetanggaku gangguin aku terus, kata dia. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Akhrij mata'ak. Keluarkan barang-barang perabotan rumahmu kau keluarkan. Ingat tuh, perabotan dulu ya enggak banyak perabotan rumahnya. Apa sih? Dia disuruh keluarin di pinggir jalan. Orang-orang setiap datang tanya, kenapa kau taruh ini di tetanggaku? Akhirnya semua orang melaknat tetangganya. Dan kalau itu kita lakukan, ya mungkin sekarang antum harus panggil beberapa truk ya. Sama kuli untuk mengeluarkan. Dulu perabotan orang cuma mungkin dia punya kasur. Sama satu panci, dua panci, itu aja. Maka sikap kita bersabar. Tadi berbuat baik sama dia. Kemudian yang ketiga, salah satu perbuatan baik, apa yang disukai sama tetangga kita umpamanya. Kita kasih sama dia. Sesuatu yang disukai. Ini kejadian, ada tetangga yang punya anjing. Yang satu tetangganya punya kambing. Piara kambing. Itu anjingnya suka gigitin kambingnya. Karena gak diikat. Dia sudah minta ngomong sama tetangganya, tolong kau ikat, aku terganggu nih sama anjingmu, gak diurusin sama tetangganya. Akhirnya pemilik kambing-kambing ini datang ke seorang ustaz. Dia tanya, ya ustaz, gimana nih ustaz solusinya? Apa yang harus aku lakukan? Kata dia. Kata ustaz, udah, kau kasih tuh tetanggamu seekor anak kambing. Insya Allah selamat kambingmu yang lain dari anjing. Berangkat pulang, datang ke rumah tetangga, ahlan. Afani aku punya rezeki, alhamdulillah aku kepingin kasih hadiah kau anak kambing. Oh makasih banyak, kata dia. Setelah itu anjingnya diikat sama dia. Kenapa? Kalau gak diikat kambingnya dia yang akan digigit. Maka kita kadangkala perlu dengan bijak menyikapi satu permasalahan. Kambing yang banyak selamat hanya dengan kau memberi satu ekor kambing. Sekarang kau perlu datang ke sana dan sekarang alhamdulillah juga ya. Kadangkala ada komunikasi antar RT, komunikasi antar RW yang kita di situ bisa menyampaikan gitu. Jangan sampai gara-gara kita menyimpan, akhirnya kita bertindak anarkis umum. Seperti tadi yang ingin memotong listriknya tetangga. Ingin melakukan hal itu bukan malah menyelesaikan masalah, akan tetapi menambah masalah semakin runyam sepertinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kondisi orang tua suami berkeluhan, Afan, suaranya kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas. Mungkin karena pakai mic. Kalau bisa langsung suaranya. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kondisi orang tua suami berkecukupan, bahkan lebih, ketika suami dapat sedikit rezeki, mana yang harus didahulukan? Orang tua atau istri? Kondisinya istri dan anaknya sedang butuh dan kekurangan. Masya Allah. Iya. Ini pertanyaannya, bagaimana orang tua berkecukupan, suami punya rezeki, alhamdulillah. Mana yang harus didahulukan? Orang tua atau istri dan anaknya? Ingat, tetap seorang anak berusaha untuk membahagiakan orang tuanya.
Artinya orang tua yang berkecukupan itu hanya butuh perhatian dari anaknya. Kau kasih hadiah, tidak harus hadiah yang mewah. Dia cuma bilang, oh anakku perhatian sama aku. Itu yang dibutuhkan orang tua. Karena dia tidak butuh dengan harta sebenarnya. Dia cukup. Dia mungkin bisa beli rumah anaknya dan kendaraan anaknya. Dia bisa beli. Tapi yang dibutuhkan orang tua adalah kebaktian anaknya. Jadi kalau punya kelebihan rezeki, punya rezeki lebih walaupun sedikit, kau perhatikan orang tua. Keluarkan dari sana. Sekedar untuk menunjukkan perhatianmu buat orang tua. Sisanya kau buat anak dan istri. Ingat kisah tiga orang yang di dalam gua yang tertutup oleh batu. Salah satu di antara mereka mengatakan, aku memiliki orang tua, bapak ibu, dan dia punya istri dan anak-anak. Dia mengatakan, aku tidak pernah memberikan susu kepada anak-anakku, kepada siapapun kecuali abah sama ibuku minum susu itu dulu. Suatu saat aku kemalaman karena mencari rumput, sampai ke rumah abah ibu sudah tidur. Aku peras tuh susu yang biasa aku berikan kepada keduanya. Aku bawa wadahnya, aku berdiri di depan orang tua, keduanya sudah tidur. Anak-anak pada nangis, minta susu, semua orang minta susu. Enggak, bapak ibuku dulu. Dia berdiri sampai pagi. Ketika pagi diberikan susu itu kepada ibu ibunya, baru yang lainnya. Jadi ingat, seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Jangan berpikir orang tua anak mampu. Naam, orang tua enggak butuh hartamu. Tapi orang tua ingin ada perhatian dari engkau. Jadi berikan kepada orang tua, katakan sama orang tuanya, suaminya dukung. Seorang istri dukung. Ketika suami dapat rezeki, bilang, bang, abang belikan sesuatu lah buat ibu, bang. Biar senang ibu, kata dia. Subhanallah, kau kasih kepada ibumu, memang belikan cincin buat ibunya. Mungkin ibumu akan kasih istrimu yang lebih dari itu. Karena yang dibutuhkan, oh ternyata istrinya ini masya Allah, membantu suaminya berbakti sama orang tua. Dan insya Allah, ingat, tidak ada satupun kebaikan yang hilang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kebaikanmu sedikit apa, itu kau akan lihat. Akan ada balasannya, pasti Allah balas. Dan seorang suami, suami istri ini harus saling memahami. Istri jangan, ya istri kadangkala cemburu ketika suami perhatian sama orang tuanya. Wajar dia perhatian sama orang tua. Sebenarnya perhatian dia sama orang tua itu dibandingkan dengan waktunya sama engkau, jauh lebih banyak sama kau. Sama orang tua sejam, dua jam, sisanya sama kau. Enggak usah dia kerja, oke, kerja 8 jam. Kerja 10 jam, sisanya sama kau. Maka lihatlah kepada sisi positifnya. Jangan lihat kepada sisi negatif. Sehingga seorang suami yang berbakti sama orang tuanya, insya Allah rezekinya akan diluaskan. Itu janji Allah. Jadi jangan berpikir kalau aku bagi buat orang tua, berkurang rezekiku. Enggak. Kata Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yumaddu lahu fi athari. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya diberkahi, dipanjangkan, hendaklah menyambung rahimnya. Dan rahim yang paling utama adalah kedua orang tuanya. Kadang-kadang sang anak mengatakan, aku enggak berkunjung ke orang tua kecuali setahun sekali. Kenapa? Enggak punya waktu. Subhanallah. Kau itu kalau mau bikin waktu tambahan, kau datang ke orang tuamu. Berbakti sama orang tuamu, waktumu bertambah. Kayak gitu tuh seharusnya. Jadi orang enggak punya waktu, silaturahim. Kalau orang punya waktu, apalagi punya waktu. Orang enggak punya waktu disuruh silaturahim, sehingga dia jadi punya waktu. Orang yang rezekinya sedikit, silaturahim. Silaturahim itu ingat, rahim itu kerabat kita. Orang tua kita yang paling dekat sama kita. Kau datang ke orang tua, berbagi sama orang tuamu, tuh duitmu akan diluaskan, akan ditambahin oleh Allah Jalla Jalla. Maka usahakan jangan berat kalau mau ngasih orang tua. Malahan itulah sedekah yang pertama yang seharusnya kita lakukan. Barakallahu fiik. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda ingin bertanya, jika suami ringan tangan, apakah istri berhak minta cerai? Jika di bulan Ramadan siang hari, suami meminta bercinta, istri menolak, apakah berdosa?
Barakallahu fiik. Masyaallah. Suami ringan tangan. Ya kalau ringan tangan sering kasih duit enggak apa-apa. Sekarang ringan tangan ini suka mukul. Baik. Apakah boleh sang istri minta cerai? Lihat dulu. Kenapa suami ringan tangan? Engkau kan udah tahu. Suamimu itu suka mukul. Gampang sekali. Dia emosi, marah, main tangan. Maka tadi yang Anda ceritakan, seorang istri yang baik, bagaimana dia mengontrol emosi suami. Dia tahu penyebab suaminya emosi itu 1, 2, 3, 4. Dia tahu nih. Sehingga ketika dia kontrol, dia bisa, suaminya gak akan marah. Jadi ringan tangan itu ada sebabnya. Tentu anak-anak yakin ada sebabnya. Maka sekarang seorang istri, cobalah. Bagaimana istri membuat suaminya yang ringan tangan, jadi tangannya gak pernah diangkat lagi. Gak pernah diangkat lagi. Kenapa? Ya udah, anak tahu penyebab dia marah. Sehingga dia tidak marah. Kalau umpamanya Ustaz, anak sudah berusaha. Anak sudah ya melakukan banyak hal. Rasanya tetap Ustaz. Ya sudah, kalau kau melihat kau memang sudah gak sabar. Di situ khulu kadangkala bisa dilakukan. Tapi begini, ketika seorang wanita minta khulu, perlu orang yang melihat kondisi suaminya. Apakah benar sesuai dengan yang dikatakan perempuan ini? Atau hanya ya kadangkala wanita ini terjadi jemaah. Kadangkala wanita ini menurut persepsi dia aja. Padahal dia menjadi penyebabnya. Maka tolong kita perhatian dengan hal ini. Artinya suami ini mukul karena ya Ustaz, dia mukul soalnya anak bantah. Ya udah kau penyebabnya. Ya Ustaz, emangnya orang anak enggak salah, anak disalah-salahkan. Masa anak diem aja, kata dia. Ya diemlah. Kau udah tahu kalau kau jawab dia main tangan. Ya diam. Dan biasa orang emosi itu kan kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang kalau emosi suruh diem. Dan kau tahu suamimu lagi emosi, kau yang diem. Supaya suamimu diem. Kalau kau jawab, dia akan jawab. Dan jawabnya dengan tangan. Maka berbicara tentang berhak minta khulu, ya tinggal dilihat kondisinya tadi. Yang kedua, bagaimana suami yang minta bercinta di siang hari di bulan Ramadan. Nggak boleh dilayani. Dia sampaikan. Tapi kalau dia udah usah dipaksa ini itu, ya sudah. Dia tidak berdosa. Suami yang berdosa. Dan ini juga masalahnya karena itulah ada suami-suami yang gak paham agama. Gak paham agama. Artinya dia berpikir gak ada masalah nanti aku ganti gitu. Dan kadangkala di bulan Ramadan yang seharusnya orang itu jauh dari syahwat. Dia malah deketin pintu-pintu syahwat sehingga ada hasrat dirinya. Dan dia melakukan subhanallah. Kita lihat jemaah. Mendatangin istri itu dapat pahala. Dapat pahala. Tapi mendatangin istri di siang hari di bulan Ramadan, itu kau harus bebaskan budak. Kau berbuat dosa, kau harus bebaskan budak. Kau gak bisa, kau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bayangkan, 1 hari puasa yang dirusak dengan bercinta, diganti dengan 2 bulan puasa berturut-turut. Gak main-mainnya. Kalau gak bisa, memberi makan 60 fakir miskin. Tapi yang jelas, seorang istri, kalau dia terpaksa melayani suaminya, maka dia tidak dosa. Apakah jadi batal puasa dia? Sebagian ulama mengatakan tidak batal puasa dia. Karena dia terpaksa. Dan orang terpaksa itu tidak batal. Kecuali istrinya akhirnya ya tenggelam dalam cintanya. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana iri dengan teman-teman yang mereka hijrahnya karena suami mereka yang mengajar. Mereka tetap aman dan istiqomah walau tidak kajian. Sedangkan ana, suami dan keluarga masih memusuhi sunnah. Ana harus berupaya keras untuk mempertahankan istiqomah. Karena tidak ada yang mendukung dan menyemangati. Berat rasanya, apalagi saat bulan berburu-buru. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Kalau tadi penanya itu berat, bahkan iri melihat teman-temannya itu diajak hijrah sama suami.
seharusnya kau itu lebih bahagia lagi. Kenapa? Istri-istri yang hijrah karena suaminya, pahalanya diambil siapa? Diambil suami. Artinya suami dapat pahala tuh. Dapat pahala karena istrinya jadi taat kepada Allah, jadi dekat sama Allah, sehingga semua kebaikan istrinya, si suami akan dapat bagian. Kalau kau sekarang, kau berjuang di dalam rumah tangga yang sulit, yang mereka tidak mendukung, tapi ingat, Allah kasih hidayah satu orang lewat engkau, itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau ada satu suami dapat hidayah lewat dirimu, atau keponakan atau orang tua atau mertua dapat hidayah lewat engkau, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dikasihnya hidayah seseorang lewat dirimu itu lebih baik daripada humrun na'am. Humrun na'am ini adalah harta yang paling mulia di Arab. Enggak ada yang lebih lagi yang lebih mulia dari humrun na'am, unta merah. Tapi ingat, Allah memisalkan kebaikan akhirat itu dengan benda-benda dunia ini untuk membuat kita gampang memahaminya. Karena sejatinya satu dzarrah, satu semut di akhirat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Maka kau ketika dalam kondisi berat, karena Allah akan kasih pahala yang besar buat engkau, dan kau terus berusaha untuk meraih pahala yang besar, butuh perjuangan. Maka berdoa memohon sama Allah supaya orang-orang itu dapat hidayah lewat engkau. Dan tentunya engkau harus bersabar, karena kita tahu bagaimana Nabi SAW ketika yang menyakitin beliau adalah keluarga sendiri, pamannya sendiri, jadi berat buat beliau. Nabi Nuh AS, Nabi Lut AS, bayangkan yang menjadi musuh dalam selimutnya adalah istrinya sendiri. Tapi sabar, berjuang. Karena memang al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang kita lakukan atau yang kita dapat. Maka siapapun, ukhti-ukhti yang merasa berat di keluarganya dan anak rasa memang berat, anak ketemu dengan seorang wanita yang cerita, Ustaz, suami anak ini, ketika anak pakai kerudung besar, kata dia, aku lebih suka kau pakai you can see daripada kayak gini. Berat, tapi sabar. Berdoa, dan orang yang paling baik di dunia ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Tidak ada orang, siapa kata Allah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak kepada Allah dan dia beramal soleh dan dia termasuk orang-orang yang Islam. Maka tadi engkau akan menjadi orang yang paling baik dengan kau bersabar mengajak keluargamu. Bukan kau yang diajak, tapi kau yang punya tugas untuk mengajak mereka. Dan banyak-banyak baca doa, la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian terus beristighfar dengan berharap Allah membukakan hati mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz, saya mau tanya. Bapak saya ikut dengan saya atau tinggal dengan saya. Tapi bapak saya tidak pernah sholat. Kalau dinasehati selalu bertengkar dan tidak pernah terima kalau disuruh sholat. Nah Ustaz, saya harus bagaimana? Apakah bapak saya harus saya pisahkan dari rumah saya atau bagaimana? Sedangkan anak-anak kalau disuruh sholat agak susah gara-gara ada contoh dari bapak saya yang tidak sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, barakallahu fiik, subhanallah ya. Iya, ini ada generasi-generasi yang lalu yang mungkin mereka jauh dari agama. Dan alhamdulillah anaknya sholat ya, anaknya ngerti agama. Ini sebuah kehormatan bagi seorang anak. Bagaimana sikap seorang anak? Terus bersabar dan berdakwah. Artinya, termasuk kebaktian terbesar anak kepada orang tuanya adalah menyelamatkan orang tua dari api neraka. Dan kita tahu kelak yang awal dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalannya baik. Maka ini kesempatan bagaimana membuat orang kita jadi baik. Adapun berkaitan dengan sabar, ya memang sabar nyuruh orang tua. Tidak perlu berantem. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ngajak bapaknya yang musyrik agar beriman, itu sama bapaknya berantem. Bahkan bapaknya mau ngelemparin Nabi Ibrahim dengan batu, mau dirajam tuh Nabi Ibrahim. Nah, kita sebagai seorang anak terus mengatakan dengan cara yang baik, hikmah, selesai, kasih tahu, selesai. Besok kita ajak lagi. Kemudian caranya bagaimana supaya anak-anak tidak terpengaruh sama orang tua? Ya,
Ketika waktunya sholat, anak-anak diajak sholat sama yang nyuruh ini. Yang nyuruh ngajak sholat. Jadi bukan nyuruh aja. Soalnya kalau nyuruh aja, anak-anak akan berdalil, oh itu fulan gak sholat. Maka kita, Allah mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Nih, suruh keluargamu mendirikan sholat. Dan sabarlah engkau dalam rangka mendirikan sholat dan mengajak orang-orang mendirikan sholat. Perlu kesabaran. Karena sholat ini berat apabila tidak menjadi kebiasaan buat kita. Kenapa orang itu harus membiasakan diri sejak umur 7 tahun? Supaya jadi ringan. Udah biasa dia sholat. Tambah ilmu, dia sholatnya tambah bagus. Tapi untuk waktu-waktu itu dia udah biasa buat dia. Kemudian cara lain adalah perlu datangkan ustaz. Kajian di rumah. Ayah kita panggil, kita duduk, ini ayah ana, alhamdulillah ana hidup sama ayah ana, ini itu mamanya. Kemudian kajian nanti, jangan nyinggung ayah. Perlu keimanan yang ditumbuhkan. Jangan datang kajian yang pertama ustaz suruh datang bahas masalah kafirnya orang yang tidak sholat. Jadi berantem. Ceritakan tentang indahnya surga Allah, tentang menakutkannya neraka, tentang keimanan-keimanan. Lama-kelamaan nanti itu baru nanti kita bahas tentang rukun Islam. Seorang muslim itu seperti ini, seperti itu. Berusaha jaga perasaan orang tua. Mudah-mudahan dengan cara itu orang tua dapat hidayah. Karena terus terang ada orang tua yang gak mau dikasih tahu anaknya. Anaknya ini siapa sih? Tapi dia dikasih tahu orang mau kadang-kala. Seperti itu. Dan terus berdoa semoga Allah memberikan hidayah. Barakallahu fiik. Nah. Satu lagi dari dari kertas satu, dari satu yang ditanya langsung. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim kepada saudara-saudara kita di Rohingya? Mohon jawabannya Ustaz dan Bapak-Bapak. Baik. Yang tertulis? Itu yang tertulis Ustaz. Baik. Baik. Nah, berkaitan dengan sikap kita buat saudara kita di Rohingya, yang pertama kita harus meyakini bahwa muslim yang di Rohingya adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita. Walaupun kita tidak dilahirkan dari satu rahim, Allah telah menjadikan kita bersaudara sama mereka. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Jadi apa yang menimpa saudara kita di sana sebenarnya adalah menimpa diri kita. Karena kita satu jasad sama mereka. Ya apa sikap kita? Ketika kaki kita terluka, apakah kita biarkan kaki kita terluka? Atau kita akan obatin kaki kita? Atau kita akan operasi kaki kita kalau ternyata ada paku yang masuk ke sana? Kita ini satu tubuh. Begitu pula dengan kondisi saudara kita. Apa yang kau lakukan dengan kakimu ketika luka, kau lakukan itu buat saudara kita yang ada di Rohingya. Yang mampu kau lakukan. Aku bisa, umpamanya saat aku bisa berdoa buat mereka. Aku gak punya apa-apa. Aku gak bisa bertindak apa-apa. Mengeluarkan paku dari kaki, aku gak kuat. Aku gak mampu. Aku duit mau ke dokter gak mampu. Terus apa? Ya udah, kau berdoa semoga paku itu tidak membahayakan dirimu. Atau kau minta tolong orang, cari orang yang bisa membantunya. Itu yang kita lakukan. Kau doakan mereka. Kau bisa berbagi dengan mereka, berbagi dengan mereka. Ketika kau makan, kau ingat mereka. Ya Allah, gimana kondisi mereka? Tumbuhkan empati dan simpati di hati kita. Yang bisa berangkat ke sana membantu mereka secara langsung, berangkat. Kita lihat alhamdulillah ada tim dari Rojak, tim dari mana yang datang ke sana, yang mungkin mereka bisa melobi pemerintahnya. Karena sekarang ini pemerintah itu kan sudah ada sekat-sekatnya hubungan antara negara itu. Makanya kita lihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, yang dilakukan oleh Turki umpamanya. Nggak bisa berbuat apa-apa juga mereka. Mereka hanya bisa datang ke tempat pemukiman, minta kepada tetangga, negara tetangga agar menerima pengungsi, mereka yang membiayain semuanya. Apa yang bisa kita lakukan? Karena jangan sampai menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi. Dan jangan meremehkan doa. Barakallahu fiik. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi doa untuk orang tua. Bagaimana dengan untuk mertua? Dari pihak kita Pak Ustaz. Nah. Kalau pihak mertua berarti suaminya yang suruh doa. Kan orang tuanya dia. Tapi suaminya minta begini,
tetap doa-doa yang umum, kita mendoakan orang tua kita, mendoakan mertua kita, kita sebut namanya. Apa yang kita ingin minta buat mereka. Kadangkala kita harus berdoa itu dengan sedekah. Kita sedekah lalu minta, ya Allah, mudah-mudahan mertuaku ini jadi baik sama aku. Mertuaku ini, ya Allah, zalim banget sama aku. Umumnya seperti itu. Kau minta dengan berdoa dan dengan kita terus berbuat baik sama dia, mudah-mudahan mertua jadi berubah. Dan intinya, apapun masalah kita, kita perlu memohon kepada Allah. Dan kadangkala kita merasa itu bukan masalah buat kita, padahal itu masalah. Dan kita hanya bisa mengeluh sama orang. Punya masalah sama mertua, ngomong sama fulan, ngomong sama fulan, ngomong sama fulan. Kapan kau duduk ngomong sama Allah? Kapan kau minta sama Allah? Kau ceritakan sama Allah, ya Allah, kau lebih tahu dengan apa yang menimpa aku. Aku punya masalah ini, ya Allah. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, kita cukupkan ya. Gimana? Cukup, Ustaz. Iya, cukuplah. Baik, ana mohon maaf. Mudah-mudahan bisa lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.